Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini kembali lagi di channel YouTube saya. Welcome back my YouTube channel. Kali ini saya akan mereviewkan, ini adalah sebuah clear coat. Clear coat fast 4 banding 1 dari produk Corpaint Auto Automotive Refinish. Refinish berarti akhir ya, buat akhir. Untuk paket pembeliannya sendiri di sini kita mendapatkan base coat-nya. Ini sebanyak 1 liter, 1 kilo atau 1 liter, dan hardener-nya ini 1/4. Jadi di sini untuk perbandingannya 4 banding 1 dan bisa dipakai thinner, tambah thinner atau langsung juga bisa. Ini dia untuk kemasannya seperti ini. Ini peyok karena pengiriman. Di sini berbahaya, mudah terbakar dan menyebabkan iritasi. Dan ini belakangnya ini terdapat deskripsi, ini Inggris ya, baca sendiri. Ini yang tipe premium quality. Jadi di sini tulisannya itu apa ini ya? Ini menguap, untuk penguapannya sendiri 4-8 menit. Dan ini untuk anunya, ya situlah. Dan ini dan ini untuk keringnya 1 jam kering ruangan. Maksudnya di temperatur ruangan itu sekitar 1 jam atau 30 menit dalam temperatur 60 derajat Celcius. Oke, seperti itu. Langsung saja kita campurkan. Di sini saya pakai ini apa namanya, cup. Dan ini sebagai takarannya nanti. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka. Jangan lupa kita kocok dulu. Sip, sudah. Langsung saja kita buka. Jadi ini sudah pernah saya pakai ya teman-teman. Kita campurkan sampai segini kurang lebihnya. Bentar, ini kayak kotor. Nah, segini dulu. Ini 4 banding 1 ya. Kita tuangkan. Ini untuk yang pertama. Jadi di sini tipe clear-nya itu encer ya, teman-teman. Jadi harus berhati-hati. Yang kedua, ya. Empat. Sebenarnya ini tempatnya cukup sih. Deh. 1. Dua. Tiga. Empat. Oke, sudah cukup. Jadi seberapa tadi ya? Nah, segini ini 4 kali tuang dan 2 kali. Jadi totalnya 8. Susah, kenapa ini?
Oke, lanjut. Ini thinernya. Sudah saya buka. Ini dua, berarti oke. Satu, dua. Oke, sudah cukup. Kita tutup kembali sampai rapat. Karena hadir ini sangat mudah sekali untuk menguap ya teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Seperti ini. Lalu untuk thinernya sendiri saya pakai Maestro PU ya teman-teman. Perbandingannya setiap perbandingan 1. Ini 1. Oke, sudah cukup saya rasa. Selanjutnya kita aduk. Pastikan untuk aduknya bersih. Di sini saya pakai tusuk sate. Aduk terus sampai benar-benar merata dan buihnya menghilang. Oke, kita diamkan dulu beberapa saat. Kita setting-setting dulu untuk spray gun-nya. Jangan lupa untuk memberi saringan supaya terhindar dari debu-debu jahat. Jai. Oke, sudah. Mantap. Langsung saja kita tuang. Itu mantap. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke media. Oke, lanjut teman-teman. Ini dia adalah media yang akan kita clear menggunakan kurpen. Seperti apa nanti hasilnya? Jadi ini sudah kering lumayan, tapi belum kering keras banget, nggak apa-apa. Jadi ini penampakan awal, mantap. Jadi ini belum bisa buat ngaca. Nah, ini masih tuh, masih bayangannya masih sedikit, belum bisa buat ngaca. Langsung kita clear. Mantap. Sebelum proses pengakhiran, jangan lupa pakai degreaser dulu supaya debu-debu jahat hilang. Oke, lanjut teman-teman. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi ini saya baru pertama kali ya teman-teman. Saya lihat-lihat tuh cuma dioles-oleskan saja. Ya mungkin salah atau benarnya saya juga kurang paham. Jadi apakah saya tadi pakainya itu terlalu banyak atau gimana, saya juga kurang paham. Ini lanjut saya lap dengan tisu kering yang bersih, yang baru. Jadi ini saya lap sampai kering tadi degreasernya.
Mungkin bisa jadi saya makainya itu terlalu banyak tadi. Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Oke, mungkin next konten saya mungkin akan membahas cara memakai degreaser yang benar. Saya akan belajar dulu. Saya akan tanya-tanya sama orang yang lebih paham dan lebih bisa untuk memakai degreaser ini. Lanjut, jika dirasa media sudah bersih dan terhindar dari debu-debu, kita tuangkan saja clear yang sudah kita campurkan tadi ke dalam spray gun. Lalu kita setting-setting dulu untuk keluar catnya, angin dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan prosedurnya. Usahakan sesuai dengan SOP, teman-teman. Anjay, SOP. Untuk tekanan barnya sendiri pakai standarnya untuk mengeklir. Bentar, ini saya bersihkan dulu supaya saya mengaplikasikannya bisa nyaman. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup untuk tekanan anginnya. Langsung saja kita semprotkan tipis-tipis dulu untuk lapis pertamanya. Anjay. Jaga jarak penyemprotan. Usahakan setipis mungkin dulu untuk lapis pertamanya. Dan usahakan untuk menyemprotnya itu serata mungkin ya, teman-teman. Jadi di sini yang penting lapis pertama itu tipis merata. Lalu di sini saya jeda selama kurang lebih 15 menit dan setelah itu lanjut untuk perlapisan yang kedua. Jadi di sini saya semprotkan sebanyak 2 lapis ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasil dari clear dari korpen. Untuk hasilnya seperti ini, bagus, menyatu dengan catnya, filmnya juga bagus, mantap. Oke, halus banget. Ini di warna abu-abu, silver ketek. Ini mutiaranya juga terlihat jelas. Untuk bayangan yang dihasilkan juga bagus, mantap. Sepeu. Untuk sweeper depan seperti ini, mantap. Bisa untuk ngaca ya teman-teman. Anjay. Oke. Ini berada di iupannya teman-teman. Jadi kalau di sinar matahari jadinya akan seperti ini. Bentar, saya pindah dulu motornya. Oke lur, jadi ini penampakannya di bawah sinar matahari. Wus, cakep banget. Mantap, ini clearnya sudah jelas. Hasil lumayan bagus untuk harga terjangkau. Untuk link pembelian
nanti saya kasihkan di deskripsi ya teman-teman. Mantap, cocok untuk para pengejar target dan kaum-kaum low budget. Oke, mungkin cukup sekian dulu video review clear dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, coba subscribe karena subscribe gratis, dan supaya lebih berkembang lagi dan semangat untuk membuat kontennya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video saya. Mantap, see you the next content. Joss. Peace.